فالذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Sifat-sifat orang beriman, kalau disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Sebagian orang-orang soleh dulu tuh, sebagian orang soleh kalau udah baca Al-Quran, buka mushaf baca Al-Quran, itu sampai mukanya pucat, ada yang sampai pingsan gak kuat, mukanya pucat, mukanya merah, ada yang mukanya pucat ketakutan karena haibah wibawa. Kalah Rabbi. Sebagian orang soleh itu begitu baca Quran pucat, saking haibahnya Allah Subhanahu wa taala dia merasakan itu. Ini yang saya buka omongan Tuhanku. Omongan Tuhanku. Kalau ada orang yang nangis ketika dengar syair, itu masih omongan makhluk. Ada yang nangis ketika dengar puisi, itu masih omongan makhluk. Ada yang sungkan ketika dengar kata-kata sastra, dia merasakan kenikmatan, ini masih omongan makhluk. Tapi orang-orang soleh, begitu buka Al-Quran, ada yang pucat, ada yang pingsan, ada yang nangis. Kenapa? Kalam Rabbi, ini omongannya Tuhanku ini. Sabdanya Tuhanku ini. Wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Dan setiap dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Setiap baca Al-Quran, nambah imannya. Setiap diingatkan ayat-ayat Al-Quran, nambah imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتح عليه. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب العالمين. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pimpinan Yayasan Pendidikan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih dan segenap keluarga besarnya. Begitu pula para asatidz, para kiai yang hadir di sini, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Juga hadir di tengah-tengah kita ada calon anggota parlemen Al-Habib Mustafa As-Saggaf dan ada calon senator DKI Jakarta di DPD RI Haji Madani bin Haji Madali. Mudah-mudahan dua-duanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, kita angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram, kita melanjutkan kajian kita Al-Atiyatul Haniyah karya Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Melanjutkan kajian firman Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Kita melanjutkan pembahasan tentang ayat yang menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang saleh yang dijanjikan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 2-3 pertemuan kita bahas ayat ini karena memang ayat ini dalam betul maknanya luar biasa. Selanjutnya Allah mengatakan di antara hamba-hamba Allah yang saleh yang Allah janjikan akan mendapatkan surga-Nya Allah, siapa? Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa 'umyana. Mereka yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, maka mereka tidak berpura-pura buta, tidak berpura-pura tuli. Jadi orang saleh itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran hatinya bergetar, hatinya berasa ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah, orang yang di hatinya ada iman bergetar. Kita lagi diajak bicara sama Allah Ta'ala, ente kalau diajak bicara nih sama orang yang ente seger, guru ente, ente ngefans sama guru ente, kagum ente sama guru ente. Karena muridnya banyak, mau ketemu susah. Begitu diajak bicara sama guru kita tersebut, tau-tau dia negorin kita secara khusus. Kira-kira girang apa enggak? Itu perasaan hati. Fokus, sudah pasti fokus sudah. Gak bakalan mikirin macam-macam, pasti fokus. Apa nih yang disampaikan sama guru saya nih? Sampai kata-kata yang detail-detail ini kita bakal ingat. Gua kebayang-bayang lagi, gak berhenti. Ikhwan, itu kita diajak bicara sama makhluk. Bagaimana kalau kita sadar ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kita sedang diajak bicara oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dua sebetulnya. Siapa yang pengen diajak bicara sama Allah, baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, Allah yukhatibak, Allah yukhatibak anta. Ketika disebutkan ya ayuhan nas, ya kamu yang dimaksud, kamu manusia. Ketika disebutkan ya ayuhan ladzina amanu, ya kamu yang dimaksud, kamu manusia. Ketika disebutkan ya ayuhan qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman dan seterusnya. Terus kita merasa diajak bicara sama Allah. Makanya ada dua tuh dikatakan, siapa yang pengen diajak bicara sama Allah, baca Al-Qur'an. Itu ketika baca Al-Quran, Allah sedang yukhatibak, Allah sedang mengajakmu bicara. Siapa yang pengen bicara sama Allah? Sholat. Kalau waktu itu sholat, itu sedang ngajak bicara Allah Subhanahu. Itu lagi ngadep Allah, lagi ngajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ada kesulitan, mau itu punya hajat, mau ketemu presiden, wah setengah mati gitu bisa. Mau ketemu orang kaya, kadang susah. Mau ketemu atasan kadang dipersulit. Ente bisa ketemu Allah kapanpun ente mau. Lima waktu Allah manggil hamba-hambanya untuk bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ente sia-siakan itu kesempatan. Ente abaikan itu kesempatan. Apalagi di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir itu yanzilu rabbuna fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diartikan mentah-mentah. Itu kalau diartikan secara literal hadisnya yang zikrubuna, Tuhan kita turun ila sama ibnia ke langit. Loh kok Tuhan turun ke langit? Saya mau tanya, Tuhan bertempat atau tidak? Enggak, Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, enggak sama dengan makhluk. Apa yang terbesit di benakmu tentang Tuhan, Allah enggak seperti itu. Allah enggak sama dengan makhluk. Karena tolak ukur yang ada di otakmu itu apa yang kamu lihat. Allah enggak sama dengan makhluk. Allah enggak serupa dengan makhluk. Yang butuh tempat itu makhluk. Maka hadisnya yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir.
Di situ kalau diterjemahin letter leg, Tuhan turun ke langit. Maksudnya enggak begitu. Terjemahannya ulama Asy'ariyah, para ulama maksudnya rahmatnya Allah. Tuhan turun maksudnya rahmatnya Allah tuh turun ke langit dunia. Kapan? Ketiga sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu rahmatnya Allah turun ya ikhwan. Dan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir, man yad'uni fa'astajibalah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Yang minta sama aku jawab permintaannya, kata Allah. Yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Syuh, ente kadang mau ketemu orang yang ente butuh sama dia susah. Ribet, pejabat baru tinggi jabatannya kadang ribet kalau ketemu dibikin. Hadza Allah Rabbul Alamin buka pintu lebar-lebar untuk kamu kita semua yang di sini, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, untuk kapanpun ngadu bicara kepada Allah Subhanahu. Makanya itu, siapa yang pengen diajak bicara sama Allah, baca Al-Qur'an. Siapa yang pengen bicara sama Allah, maka dia salat. Nah, di sini di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan di antara sifatnya orang soleh. Sifatnya orang soleh itu kalau diajak bicara sama Allah Ta'ala, ketika diingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, diingatkan dengan qala Allah lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Enggak belagak buta. Enggak belagak tuli kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Makanya di ayat lain, di antara sifat orang beriman dalam surat Al-Anfal, walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sifat-sifat orang beriman kalau disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Sebagian orang-orang soleh dulu tuh, sebagian orang soleh kalau udah baca Al-Qur'an, buka mushaf baca Al-Qur'an, itu sampai mukanya pucat. Ada yang sampai pingsan enggak kuat. Mukanya pucat, mukanya merah, ada yang mukanya pucat ketakutan karena haibah wibawa. Kalam Rabbi. Sebagian orang saleh itu begitu baca Quran pucat saking haibahnya Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan itu. Ini yang saya buka omongan Tuhanku. Omongan Tuhanku. Kalau ada orang yang nangis ketika dengar syair, itu masih omongan makhluk. Ada yang nangis ketika dengar puisi, itu masih omongan makhluk. Ada yang sungkan ketika dengar kata-kata sastra, dia merasakan kenikmatan, ini masih omongan makhluk. Tapi orang-orang soleh, begitu buka Al-Quran, ada yang pucat, ada yang pingsan, ada yang nangis. Kenapa? Kalam Rabbi, ini omongannya Tuhanku ini. Sabdanya Tuhanku ini. Wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Dan setiap dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Setiap baca Al-Quran, nambah imannya. Setiap diingatkan ayat-ayat Al-Quran, nambah imannya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Beda dengan orang sakit. Kata Allah Ta'ala, idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana fa'amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Ini surat lain, ayat surat At-Taubah. Dulu orang ketika turun ayat Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang yang beriman begitu turun ayat Al-Qur'an, apa yang terjadi pada mereka? Mereka bertanya, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Idza maunzilat suratun, kalau turun ayat Al-Qur'an, faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya setiap turun ayat Al-Qur'an? Orang-orang yang beriman bagaimana? Fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Orang-orang beriman setiap dengar ayat Quran nambah imannya. Gembira, dia mendapatkan kabar gembira. Tapi wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Orang yang kalau di hatinya sakit, begitu dibacain ayat-ayat Allah, dinasihatin, ente jangan begitu, ente jangan makan riba, sama Al-Qur'an diperangin orang makan riba, oh so alim ente, makin sakit hatinya. Ente jangan zina, Allah Ta'ala ngelarang zina, Allah Ta'ala, ente gak usah bawa-bawa ayat Allah Ta'ala. Tuh orang munafik tuh.
Ente jangan begitu, jangan jadi pemimpin kafir. Ayat Al-Quran itu ada banyak ayat Al-Quran melarang kita menjadi pemimpin kafir, bukan cuma satu. Ente kan ngakunya beriman sama Al-Quran. Ah, nggak usah bawa-bawa Tuhan, ente kampanye politik identitas ente. Loh, ngasih tuntunan Allah kok politik identitas. Ente yang nyiptakan siapa? Yang nyiptakan kita siapa? Orang kompak yang nyiptakan kita siapa? Yang ngasih kita rezeki siapa? Yang ngasih kita nyawa siapa? Yang ngasih kita hidup siapa? Inilah aturan Allah. Kok ente gak mau diatur sama orang yang nyiptakan mazhab, yang nyiptakan ente? Ente diatur sama bos ente mau, karena dia gaji ente. Diatur sama atasan ente mau, karena dia gak gaji ente. Diatur sama orang mau, karena dia punya kekuasaan. Loh kok diatur sama Tuhan ente gak mau? Padahal semua-muanya dari Tuhan. Begitu diingetin pakai ayat Al-Quran, gak usah bawa ayat lo. Politik identitas lo ada dalam Al-Quran. Fazadahum fazadatum rijsan ila rijsihim. Setiap diingatkan pakai ayat Al-Quran, bertambah kotorannya dalam hati. Kotoran di atas kotoran. Ada penyakit di hatinya. Na'udzubillah min. Nah, ini kita dari kemarin beberapa pertemuan dan kita bahas ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketika dengar ayat-ayat Allah ini iman kita bertambah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang begitu dengar ayat-ayat Allah ini keimanan kita bertambah kepada Allah. Ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Rasa rindu kita bertambah kepada Allah. Rasa takut kita juga bertambah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jelas atau tidak? Nah, ada tanda-tanda orang beriman. Makanya lihat, periksa diri kita masing-masing. Periksa diri kita masing-masing. Kita kalau diperdengarkan ayat Allah, bergetar gak hati kita? Kalau hati kita gak bergetar, biasa aja. Apalagi dinasehatin pakai ayat Allah. Kita ngelakuin kesalahan nih, dinasehatin pakai ayat Allah, biasa-biasa aja, bahkan kita berontak. Berarti ada penyakit di hati, mesti disembuhin. Yang mesti disembuhin bukan cuma gula aja, bukan cuma darah tinggi aja. Yang mesti disembuhin bukan cuma penyakit zahir aja. Ini penyakit batin lebih bahaya. Kalau penyakit zahir ente mati selesai. Tapi penyakit batin kalau hati ente sakit, dengar ayat Allah enggak bergetar. Dengar firman Allah taala dinasehatin enggak mau nurut. Itu penyakit bahayanya bukan aja pas ente hidup, sampai ente mati masih bahaya. Bisa bikin kuburan ente jadi gelap. Bisa bikin akhirat ente jadi sengsara. Maka introspeksi diri kita masing-masing, ayo kita lihat bagaimana kita ketika dibacakan ayat-ayat Allah, getar gak hati kita? Ketika dibenarkan nasihat dari firman Allah Ta'ala, kita dilarang apa yang dilarang oleh Allah, kita diperintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tunduk gak hati kita? Bergetar gak hati kita? Kalau makin getar hati kita, insya Allah tanda hati kita ada kebaikan di dalamnya. Tapi kalau gak bergetar hati kita, berarti ada penyakit. Segera sembuhkan. Datang ke ulama yang rabbani, ulama yang betul-betul ngedidik, yang bisa menunjukkan kita jalan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu